Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Hari kita mau memulai pada penghiburan pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua sebagai sekuriti. Kita siapkan hati kita untuk menghadap kehadiran Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 21. Mari saya undang Bapak Ibu yang ingin sedang kita makan. Saya undang untuk berdiri, kita mau nyanyikan satu pujian lalu kita masuk dalam doa. Nomor 21. Pujian nomor 21. Bersama malaikat di surga. Sama malaikat di surga. Terima kasih Tuhan, kembali kami Tuhan menghadap kehadiran-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, untuk mengadakan ibadah penghiburan Tuhan bagi Tuhan keluarga Tante Aibelang Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan
ibadah ini akan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena kami tahu Tuhan, pengharapan keluarga ini juga pengharapan kami semua satu saat nanti bertemu dengan orang-orang yang kami cintai, kami kasihi di surga yang mulia bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mengurapi, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian nomor. Silakan duduk Bapak Ibu, gak apa-apa. Bapak Ibu yang mungkin mau duduk, kita silakan. Ya, kita akan naikkan pujian nomor 12 Bapak Ibu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang belum pernah didengar adalah pujian ini mengatakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ini satu pengharapan yang hanya bisa kita peroleh lewat Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini adalah satu peristiwa ya yang akan kita nanti-nantikan, akan kita rindu-rindukan ya saudara. Pertemuan di udara bersama orang-orang yang kita kasih, termasuk dengan kata Aikwilian ini ya saudara ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan pujian berikutnya. Pujian nomor 3 saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah
isi hari-hari, waktu-waktu hidup kita ini untuk melayani Tuhan, ya Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Biar itu menjadi satu bekal, ya, buat kita waktu kita hidup di dunia, nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan akan memberikan satu uang yang besar buat kita. Kalau kita mau hidup benar dan kita mau melayani bagi Tuhan. Haleluya. Waktunya sebentar kita akan dengar kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita akan naikkan pujian yang terakhir, pujian nomor 19. Mungkin Bapak Ibu yang sedang dikamakan, saya sudah untuk menggeduk diri. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus tiada sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami sudah memuji-muji Tuhan,
kiranya setiap pujian yang kami naikkan ini berkenan di hadapan-Nya. Tuhan, kalau sebentar kita akan mendengar sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan mempersiapkan setiap hati, supaya setiap firman yang ditaburkan itu benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kita. Karena firman itu adalah pelita bagi kami, Tuhan, di tengah dunia ini. Tuhan, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu, Tuhan, berbicara melalui firman ini, Tuhan, setiap kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa, supaya setiap perkataan yaitu benar-benar Roh Kudus yang berbicara. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan segala doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan mulai sedikit renungan firman Tuhan. Saudara, saya akan bacakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Silakan. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan. Saudara, di sini dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman, Saudara. Ayat ini luar biasa ya, Saudara ya. Di sini dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, Saudara. Ibu Kuelen sudah mengakhiri pertandingan yang baik, Saudara. Dan sudah memelihara imannya sehingga pada saat ini sudah bertemu dengan Bapa, Saudara. Tapi sesungguhnya kapan sih Bu Kuelen ini mulai awal dari pertandingan itu, Saudara? Saudara, pada tanggal 29 Agustus tahun 1931. Sementara kita semua di sini belum ada yang lahir, ya. Belum ada yang lahir ya, Saudara. Saya yakin di sini enggak ada yang umurnya 90, Saudara. Masih belum ada yang 90 ya, Saudara. Jadi ketika semua orang di sini belum ada yang lahir, Ibu Kuelen ini sudah lahir, Saudara. Tanggal 29 Agustus 1931, Saudara. Itulah awal mulai ketika ya seorang lahir, seorang bayi perempuan ya yang cantik di mana orang tuanya kemudian suatu saat memberikan namanya Kuelen ya, Saudara ya. Itulah awal kehidupan gadis Kuelen dimulai. Dan dalam perjalanan waktu ketika menginjak remaja ya, Kuelen muda ini berkenalan dengan seorang pemuda ya yang akhirnya menjadi suaminya dengan ketekunan, kesabaran, kasih, keuletan, pengorbanan yang besar telah membesarkan semua anak-anaknya dengan baik ya, Saudara ya, menjadi orang-orang yang sukses. Dan saya percaya semua anak-anaknya juga bahagia. Semua itu tidak terlepas dari tanggung jawab yang dilakukan oleh Bu Kuelen ya. Sejak masih punya anak pertama sampai anak yang terakhir, dia mendidiknya sedemikian rupa. Dan saya percaya karena itu anak-anaknya juga sangat mengasihi mamanya, Saudara. Dalam perjalanan hidupnya ada saat di mana Ibu Kuelen ini boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Ini adalah anugerah yang besar dari Tuhan untuk Bu Kuelen ini. Karena sejak itu dia punya pengharapan, dia punya masa depan, punya kehidupan, dan punya keselamatan. Ya, kalau sebelum-sebelumnya semua itu belum didapatkan dia, tapi sejak itu punya pengharapan, punya masa depan, punya kehidupan yang abadi, punya keselamatan. Kenapa bisa begitu? Kenapa ketika Bu Kuelen mengenal Tuhan Yesus Kristus lalu berubah menjadi punya pengharapan? Coba dibacakan di dalam Kisah 4 ayat 12. Oh ya, saya bacakan, Saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kenapa mengenal dan percaya Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah, Saudara? Ya, kalau tadi saya katakan di dalam perjalanan waktu
akhirnya ibu gue Ellen ini boleh percaya Tuhan Yesus. Dan sejak itu berubah. Dia mempunyai pengharapan. Dia mempunyai keselamatan. Dia mempunyai jaminan kehidupan kekal, saudara. Kenapa mengenal dan percaya Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah? Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan. Saudara, di sini dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya saudara ya, ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Memangnya apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus Kristus untuk buku Ellen dan untuk kita semua? Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, saudara? Itu ada di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan. Saudara, ketika Buku Ellen itu percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu sudah melakukan pekerjaannya, yaitu dengan memindahkan. Di sini dikatakan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, saudara. Oh, memangnya kita tidak bisa upayakan sendiri atau usahakan sendiri untuk bisa selamat? Memangnya harus pakai Tuhan Yesus untuk selamat? Saudara, tidak bisa, saudara. Makanya di dalam Mazmur 49 ayat 8 dan 9, silakan. Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Saudara, di sini dikatakan tidak memadai untuk selama-lamanya pembebasan nyawanya, saudara. Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kita, juga untuk ibu gue Ellen, yang malam hari ini tentu sudah bersuka cita di surga bersama Bapa. Kita yang ada di sini adalah menjadi tugas kita untuk bagaimana kita boleh mempertahankan iman kita, ya. Saudara, saking mahalnya firman Tuhan itu berkata seperti ini di dalam Markus 8 ayat 36 sampai 37. Silakan. Mazmur 8 ayat 36 sampai 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Puji Tuhan. Saudara, di sini dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Seluruh dunia loh ya. Bukan seluruh mungkin Darmo Indah atau seluruh Surabaya, bukan. Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Artinya apa? Meskipun seseorang itu memperoleh seluruh dunia, dia tidak bisa menebus dirinya untuk selamat selain dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, maka dari itu betapa mahalnya. Tadi di dalam Mazmur dikatakan, oh karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Saudara, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Di sini dikatakan terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, sehingga harta seluruh dunia pun tidak cukup untuk membebaskan nyawanya. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang bisa melakukan itu, yaitu dengan memindahkan kita dari neraka menuju ke surga ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini perkara yang luar biasa, saudara. Ya, ini perkara yang luar biasa. Betapa mahalnya memindahkan seseorang dari neraka ke surga, saudara. Seluruh dunia pun tidak cukup untuk memindahkan seseorang dari neraka ke surga. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan itu, saudara. Ini adalah kesempatan. Maka dari itu, saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk kita. Sama yang dikerjakan Tuhan Yesus untuk ibuku Naomi. Luar biasa, saudara. Bayangkan, boyongan dari neraka ke surga itu tidak bisa dilakukan sendiri. Dengan harta seluruh dunia pun tidak cukup untuk memindahkan kita yang harusnya ada di dalam neraka, pindah ke dalam surga, saudara. Saudara, ini adalah perkara yang luar biasa. Tuhan tidak hanya memberikan keselamatan pada ibu Kuenan, tetapi juga umur panjang, ya, sampai 92 tahun. Survei mengatakan tidak lebih dari 1% orang bisa mencapai umur 90. Jadi ini anugerah. Itu termasuk kurang dari 1%, saudara. Luar biasa. Sehingga pada suatu saat boleh menikmati, boleh mengenal pribadi Tuhan Yesus, ya, saudara. Pada hari Kamis tanggal 31 Desember kemarin jam 6 lebih 5 menit, Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak. Itulah akhir pertandingan daripada ibu Erin di dalam dunia. Kesetiaannya, keteguhannya, ketetapan hatinya, itu merupakan modal untuk ibu Erin menghadap Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Berapa tahun sih kehidupan? Dan itu adalah mulai saat itu adalah awal kehidupan baru dari ibu Erin. Ya. Yaitu kehidupan sesudah kematian. Ya, saudara, ya. Berapa tahun kehidupan sesudah kematian itu? Apakah 100 tahun? Oh, tentu tidak. Apakah 1000 tahun? Tentu juga tidak, saudara. Apakah jutaan tahun? Juga tidak. Karena kehidupan sesudah kematian itu tidak pernah berakhir, saudara. Kalau melihat hal itu, betapa tidak sebandingnya. Karena hidup di dunia ini hanya sepenggal waktu saja. Sementara kehidupan setelah meninggal itu, oh, tidak terbatas waktunya, saudara. Perhatikan, saudara, kita harus tetap memelihara keselamatan kita. Fokus dan prioritas hidup kita juga harus kita sesuaikan. Bahkan seharusnya kesenangan kita juga harus kita sesuaikan. Kita boleh punya kesenangan apapun, ya. Kita boleh punya kesenangan apapun. Sepanjang itu tidak berdesak, ya, tidak ada masalah. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan juga ingin kita punya kesenangan khusus. Kesenangan apa itu, saudara? Kesenangan apa ya yang Tuhan inginkan dari kita? Kira-kira kesenangan apa? Oh, kesenangan saya berdoa. Oh ya, betul. Tuhan senang kalau kita berdoa. Oh, kesenangan memuji Tuhan. Oh ya, betul. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan senang, betul juga. Tapi ada yang lebih penting dari itu, saudara. Kesenangan apa yang Tuhan inginkan dari kita? Yaitu adalah kesenangan kita takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 3a dikatakan, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara, biar mulai hari ini prioritas hidup kita berubah. Karena kita cuma sepenggal waktu di dalam dunia ini. Sementara setelah itu kita akan memasuki kehidupan sesudah kematian yang sangat panjang sekali, yang waktunya tidak terbatas. Dan Tuhan inginkan, kalau sudah seperti itu, berarti biarlah kita mempunyai prioritas. Yaitu, biarlah kita melakukan apa yang jadi kesenangan Tuhan. Apa yang jadi kesenangan Tuhan? Yaitu takut akan Tuhan senantiasa, saudara. Ya, biarlah itu menjadi berkat untuk kita. Saudara, Tuhan sudah mengasihi dan memberikan anugerah yang sangat besar pada ibu Erin. Sehingga tidak saja memberi umur panjang, tapi juga kehidupan kekal di surga bersama Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus juga sama juga mengasihi saya dan saudara. Ya, terimalah anugerah keselamatan itu, percayalah dan berbaliklah sepenuhnya pada Tuhan. Dan setialah hidup dalam Tuhan, dalam pengiringan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Karena itulah yang diukur, ya, kesetiaannya, ketekunannya, itulah yang diukur sampai pada akhir hidupnya, saudara. Saudara, ibu Erin sudah memberikan contoh dan teladan untuk kita. Ya, bagaimana dia tetap setia di dalam, memang di akhir tahun-tahun akhir hidupnya, satu tahun terakhir, mungkin hari-hari itu menjadi hari-hari yang berat bagi ibu Erin, ya.
saudara pasti keluarga dekatnya, keluarga pasti tahu betapa ibuku Ellen itu, waduh, cukup merasakan itu susahnya. Tetapi di dalam kesetiaannya, itulah menjadi teladan bagi kita. Supaya kita pun juga punya teladan yang sama, yaitu kita boleh setia sampai akhir. Karena itulah yang dihitung nantinya, saudara. Jadi ini adalah kesempatan bagi setiap kita untuk kita memperhatikan, memperbaiki fokus hidup kita. Supaya kita boleh fokus pada Tuhan. Tidak hanya melulu untuk mencari uang, tidak hanya melulu untuk bekerja keras, tidak hanya melulu untuk belajar keras. Itu semua baik dan itu semua boleh jadi berkat juga. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita punya pola, bagaimana kita punya prioritas, bagaimana kita punya habit untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu senantiasa takut akan Tuhan. Demikian sedikit renungan firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya minta Pak Andreas untuk menutup dalam doa. Mungkin sebelum itu ada satu pujian, Pak Sony, sebelum menutup, silakan. Ya, mari Bapak Ibu, sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, kita sudah disegarkan dapat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan, ya, juga sekaligus penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, jadi kalau kita di dalam Tuhan, jangan terlalu sedih Bapak Ibu, ya. Apalagi Tante Aikwilian ini sudah 92, ya, luar biasa, ya. Kita yang masih hidup, kita berjuang sampai finish, pastikan Bapak Ibu, ya, supaya kita bisa sekali lagi bertemu, ya, dengan orang-orang yang kita kasihi dan tidak akan terpisahkan sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian yang nomor 2 Bapak Ibu, ya, pujian nomor 2. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadi hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Allah Bapa yang mengasihi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau mengasihi Engkau Bapa, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami dan melepaskan kami dari ikatan dosa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami tahu Ibu Ellen tidak dalam istilah dalam Wahyu 13:14 adalah beristirahat, dan Tuhan akan bangkitkan dia kembali. Tuhan, jadikan berkat Ibu Ellen di dalam surga untuk berdoa buat anak cucu menantunya dan cicitnya
sudah semua bersetia miring Tuhan, dan di dalam Tuhan tidak ada kematian, tapi istirahat dan melakukan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Nasihat buat kami, apa yang sekali berbuat di dalam dunia. Selagi kami hidup, karena kami setia menemui Tuhan, dalam setia beribadah menemui Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, janji-janji-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepada kami semua, supaya kami setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami, berkati di rumah, berkati kami semua yang datang di dalam rumah duka ini. Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus, berkati diberikan bagi kita semua, baik orang sudah percaya maupun orang belum percaya. Tuhan, berkati semua, supaya mereka semua bersama kami boleh masuk ke kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, berbahagialah orang yang di dalam Tuhan. Maka kami adalah bersyarat, kami tidak hilang, tapi kami mau setia tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak cucu menantu semua, setia menurut Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kuasa besar ini. Dalam nama Tuhan Yesus dan keluarga kami, terima kasih katakan, amin. Demikian ibadah penghiburan pada malam hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya silakan pada keluarga. Ya, saya mewakili keluarga dari mama saya. Saya mengucapkan terima kasih ya saudara-saudara yang sudah meluangkan waktunya untuk datang melayani penghiburan malam hari ini, juga tamu-tamu yang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Amin.